Dapat, Pak. Ini Adipati. Ya. Oh, ada apa Kisanak? Maaf, Pak. Bapak nggak salah. Tidak salah. Saya manggil Adipati. Saya Adipati. Nama saya Adipati Bekam. Saya iya. Adipati Karno. Ini mestinya harus ketemu sama Gembroto ini. Gembroto, Pak Broto. Gue tebak lagu, gue tebak lagu. Oh, Gina. Bisa melontrol burung ya? Gina. Hidup loh. Hidup. Saya lagi ditugaskan oleh raja saya untuk mencari es krim. Oh. Nggak nurut burungnya di sini. Ini burung bapak? Iya. Burung saya awalnya gede. Oh. Tapi karena kena angin terus jadi menciut. Oh. Maaf bapak, yang saya maksud bukan bapak. Bapak. Kami lagi berbicara soal film. Iya. Dan kami mengundang Adipati. Kalau ya, bapak datang ke sini, karena saya Adipati. Bapak ini kan wayang, itu dia. Bapak seharusnya di sana. Saya sudah tidak dipakai lagi. Gatel ya pak? Ada orang yang nyangkut. Ya. Jadi saya salah. Gak sama ini, bukan mukanya ini. Beda tuh di fotonya. Beda. Tapi saya Adipati. Iya, tapi bukan saya ini. Adipati Karno. Iya pak. Itu wayang. Yang manggil siapa? Dia. Saya nama manggilnya Adipati. Ini dia Adipati, saya bilang begitu. Saya lagi di atas bersama Raja Wali saya. Tiba-tiba terdengar suara Adipati. Langsung saya turun. Iya. Ya kaget. Silakan duduk Adipati. Sini Mas Adam. Mas Adam. Malah dipanggilnya. Mas Adamnya Inul ini. Gutaro. Ini Adipati yang tau. Saya tidak tahu asal dari mana tiba-tiba dia datang. Oh, Adipati. Ya. Enggak. Bukan Adipati kan? Bukan Adipati. Bukan. Siapa ini? Ini Jali, Jali. Malah jadi ondel-ondel. Gak bisa denger musik ya. Jago acting, Pak Andre. Adipati yang itu jago acting, ini juga jago kali. Apakah saya boleh meminta Anda untuk acting? Anda jangan menuduh saya. Jago aja. Ini orang dari atas loh. Dari atas turun ke bawah. Yang saya tahu Adipati ini... Dia bisa sulap. Sulap. Malah sulap. Silakan. Sulap. Dari jalan. Wow. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol.